Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Taas. Oke, di video kali ini saya tidak akan review game terbaru, namun saya akan memberitahu caranya atau akan mengasih tips dan trik untuk mendapatkan skin M4 dan skin UMP Orange permanen. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja. Kamu bisa menggunakan solo VPN atau VPN lainnya yang memiliki server Rusia. Saya menyarankan solo VPN ya, soalnya lebih mudah dan gratis. Oke, kalau belum punya kamu bisa download dulu solo VPN di Play Store. Kalau kamu memiliki aplikasi VPN lain, cari aja server Rusia. Oke, kita buka solo VPN-nya. Pilih server Rusia, servernya lagi bagus ya. Connect, tunggu beberapa saat sampai connect, kamu bisa langsung login PUBG-nya. Oke. Oh, iklannya dong. Oke, kita langsung masuk ke PUBG. Jadi untuk kalian yang nunggu-nunggu skin M4 permanen secara murah, ini murah ya, nggak gratis, soalnya kalau yang gratis itu sulit nemuinnya, paling juga pakai durasi kalian harus spend UC sekitar 30 UC. Kalau kalian hoki, kalian akan mendapatkan skin M4 dan skin UMP secara gratis. Kalau kalian belum hoki, paling kalian harus ngeluarin UC sekitar 90 sampai entah berapa. Oke, kita masuk ke game. Kalau pakai VPN memang connect agak lama ya, soalnya kita menggunakan server dari negara lain. Oke, sudah masuk. Jadi buat kalian yang belum memiliki skin M4 atau ingin memiliki skin M4 Orange, ya ini adalah kesempatan kalian. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam game ya. Nah, ini langsung aja masuk ke shop, kemudian kalian ke treasure atau lain-lain. Treasure. Nah, di sini kalian akan menemukan box yang seperti biasa. Scar L 20 UC. Nah, ini ada juga nih parasut. Buat kalian ingin parasut baru, kalian bisa spend UC di sini. Tapi ya itu ada gacanya, jadi kalian bisa mendapatkan permanen atau durasi. Nah, ini dia. M4 dan UMP permanen dan juga ada yang durasi. Nah, di sini emang kalian membutuhkan keberuntungan yang lebih untuk mendapatkan skin permanen dari M4 atau UMP dengan hanya spend 30 UC. UC similikiti. Ah, ini adalah box lama ya, skin batik. Kalau kalian belum punya, kalian boleh juga, ini udah ada di server global. Ini rare itemnya 100%, namun ada yang berdurasi, jadi semua adalah mengandalkan keberuntungan kalian sendiri ya. Kita lihat seperti apa skin M4 dan UMP-nya itu. Biasanya ada event, namun kayaknya, oh ini spin UC. Ah, ini tidak rekomendasi. Oke. Kita coba akan melihat skin M4 dan UMP dari dekat. Menurut saya sih cukup keren ya, soalnya warnanya cukup mencolok. Nah, ini dia nih. Buat kalian yang mengidam-idamkan skin M4 murah, ya ini adalah kesempatan kalian. Ayo coba saja. Jika beruntung kamu dapat 30 UC atau minimal 90 UC lah. Kayak kalau ini adalah UMP. Keren kan? Oke, jadi daripada lama-lama,
keburu server penuh, mending kalian langsung aja connect ke server Rusia, kemudian login PUBG-nya. Semoga beruntung mendapatkan skin idaman kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.